Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Center of Excellence and Pioneer School SMK Ma'arif NU Bawatsari. Merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 3 Mei 1994. Dan sekolah berstatus swasta di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Purbalingga. Sekolah yang sudah terakreditasi A di semua jurusan ini memiliki keunggulan antara lain sekolah yang berbasis pondok pesantren atau boarding school, SMK Pusat Keunggulan dan SMK Penggerak, SMK bersertifikat ISO 9001-2015, SMK yang memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP P1, SMK yang menerapkan kurikulum kelas industri, sekolah binaan PT Astra Honda Motor dan PT Astra Daihatsu, laboratorium komputer multimedia dan TKJ berstandar Intel Education, bengkel otomotif berstandar Daihatsu, laboratorium perbankan mini sesuai standar Bank Syariah Indonesia, presensi berbasis Android, serta layanan career center atau bursa kerja khusus. Mulai tahun 2021, SMK Ma'arif NU Bawatsari terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan yang merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Mewujudkan sekolah yang kuat terpercaya, insan yang berintegritas ahlus sunnah wal jamaah anadliyah, pembelajar, mumpuni dan berkompetensi serta berterima di lingkungan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Saat ini SMK yang mengelola hampir 2.000 siswa, memiliki 6 kompetensi keahlian yang nantinya akan berubah nama dan kurikulumnya guna penyelarasan SMK Ma'arif NU Bawatsari sebagai SMK Pusat Keunggulan. 6 kompetensi keahlian tersebut yaitu Teknik Audio Video binaan PT Polytron dan Evercos yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang teknisi elektronik, PLN, Telkom dan industri elektronika. Teknik Kendaraan Dingin binaan PT Astra Daihatsu yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang mekanik kendaraan dingin, operator mesin, dan perusahaan manufaktur mobil. Multimedia binaan Intel Education bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang graphic designer, animator, percetakan, editor video dan audio, serta produksi perfilman dan konten kreatif. Teknik Bisnis dan Sepeda Motor binaan PT Astra Honda Motor bertujuan untuk menyiapkan mekanik profesional di PT Ahas, operator di PT AHM, bekerja di industri manufaktur, dan berwira swasta. Teknik Komputer dan Jaringan binaan Intel Education dan PT Telkom bertujuan untuk menyiapkan administrator jaringan, teknisi komputer dan laptop, IT konsultan, IT building, web support, serta network building. Perbankan Syariah binaan Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi dunia perbankan dan koperasi. Dengan sarana dan prasarana, praktik yang memadai, serta bimbingan tenaga pendidik yang profesional, siswa SMK Ma'arif NU Bawatsari yakin mampu menjawab tantangan dunia kerja di dunia industri untuk menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang nyaman. SMK Ma'arif NU Bawatsari menyediakan fasilitas yang memadai. Di antaranya, lingkungan sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar-mengajar. Pondok pesantren Asang Bani Boarding School, ruang kelas yang nyaman, bengkel praktek mobil dan sepeda motor, laboratorium komputer, studio foto dan video, laboratorium simulasi perbankan, perpustakaan, lapangan olahraga, hotspot area atau internet, dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, sebagai upaya membentuk generasi muda yang Islam dan berakhlak mulia. Selain aktivitas belajar mengajar, SMK Ma'arif NU Bawatsari juga mendukung kreativitas siswanya di bidang non-akademik.
SMK Ma'arif NU Bobot Sari mendukung siswanya untuk berorganisasi ekstrakurikuler dalam sekolah. Seperti IPNU dan IPPNU, Ikatan Pelajar Putra dan Putri Nahdlatul Ulama, Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS, Pramuka Ambalan Kiai Haji Hasyim Asyari dan Hajah Rasuna Said, Palang Merah Remaja atau PMR, Komputer dan Broadcasting, Pamabos Pecinta Alam, New Games School Seni dan Musik, Bela Diri Pagar Rusa dan Taekwondo, Sepak Bola, Voli dan Atletik. Adapun prestasi yang pernah diraih siswa-siswi SMK Ma'arif NU Bobot Sari antara lain seperti juara 1 LKS Animasi dan juara 2 LKS Graphic Design tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2017, juara 1 LKS Graphic Design tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2019, juara 1 LKS Graphic Design tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2020, juara 2 LKS Teknik Sepeda Motor tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2019, juara 1 Lomba Futsal Persema tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, juara 1 Student Skill Contest TBSM tingkat Karsidenan Banyumas, juara 1 tingkat Nasional Popsai Individual Senior Putra Taekwondo, serta masih banyak lagi prestasi SMK Ma'arif NU Bobot Sari. SMK Ma'arif NU Bobot Sari, SMK Pusat Keunggulan, SMK Penggerak, Center of Excellence and Pioneer Schools. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.